Begini Pak Chan, sebenarnya ada kabar apa nih tumben-tumbenan datang ke rumah saya? Bukan main satu kehormatan buat saya bisa datangin Bang Chan nih. Ya yeah, memang ini ini bukan ujuk-ujuk. Tapi memang udah punya niat sih. Ada dari sekitar minggu lalu main ke tempat Bang Yoyo uh, ngobrol-ngobrol masalah sebuah kultur etnik yang di Jakarta salah satunya adalah Betawi. Budi, ini keren banget kita diajak ngobrol soal Betawi, Bang Chan. Enggak, <tuk> masalah Bang Jojo ini adalah orang Betawi, sebetulnya ya. Namanya dong Yoyo, itu kan <tuk> ada konyol. Dia berpikiran dia, dia orang Jawa. Iya, yeah, banyak orang. Lalu begitu saya tanya, Yoyo Mohtar, aduh Betawi nya di mana? Ya? Kita? Nah, itu yang saya tanya pertama. iya. Oke, sekarang uh, barangkali uh, kenalkan nama saya Chandrian Atahyad. Hmm. Dan sebelah saya adalah Yoyo Mohtar, Betawi asli. Kalau saya Betawi cuma tumpang numpang tinggal di sini. Ya, kehilangan etik yang lainnya saya ngaku-ngaku Betawi Tapi yang benar-benar Betawi adalah Bang Yoyo ini. Sebelum uh, bertanya Bang Yoyo, hmm. apa sih bangganya jadi orang Betawi? Waduh, sebenarnya kalau kita nah, pertama lagi. Uh, bangga nggak uh, jadi orang Betawi? Saya sangat bangga jadi orang Betawi. Karena orang Betawi itu punya sifat yang mungkin aja sih sama sama yang lain, cuma ada satu perbedaan sedikit lah. Ternyata Bang ini bangga tapi banyak orang yang bilang, katanya orang Betawi kampungan. <laughs> Bener ya? Itu kan bagian daripada orang lain, yang melihatnya secara sepintas kilas. Oh. Harusnya dia melihat sesuatu itu dari utuh, jangan sepotong-sepotong. Iya, iya. iya. Kalau kita ngelihat sepotong-sepotong, cuman gambaran yang sepotong yang dapat. Tadi, dia bilang orang Betawi kampungan, karena dia melihat... Cuman dalam satu sosok orang lain datang ke sini, dia ngontrak di sini, ngeliat orang cara orang kehidupan orang Betawi seperti itu, itu yang disampaikan. Gitu. Sebenarnya pengertiannya nggak seperti itu. Tapi kalau orang mau ngomong itu silakan aja kita nggak bakal marah. Bener nih. Bener. Yeah. Dibilang bilang kampung kan nggak apa-apa, emang kita di kampung sini. Iya. Yeah. Yeah. Tapi kalau nggak ada orang Betawi nggak terbentuk kota Jakarta ya. <laughs> ya sebenarnya sih nggak begitu juga. Gak Jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh Perasa bahwa ujub dan dia bahwa Jakarta menjadi ibu kota negara sebenarnya kita lebih kepada bagaimana mm -hmm. ini yang saya katakan dari <coughs> Bang Arjo bahwa yang namanya orang Betawi itu tidak eksklusif jadi mereka itu tetap berbaur dan nggak mau nyombongin bahwa orang Betawi adalah orang sikap bakal ber berkata, gua. Saya juga. Saya salut. <laughs> dan makanya, <tuk> makanya dah. rumahnya orang Betawi itu terbuka. Jadi artinya di depan ada langkan yang memang bisa arah angin dari mana aja masuk. Itulah sebenarnya uh, filosofi orang Betawi mau menerima siapa aja yang datang. Gak pernah melihat dia agamanya apa, dia orang mana. Ketika dia ingin berbuat baik di tempatnya, apa salahnya kita saling berbagi? Oke, kita balik lagi. Oh, yang eh, tadi kan masuk kepotong potong-potong. Uh, uh, apa sih bangganya bang ya jadi orang Betawi? Saya bangga dari orang Betawi oleh karena di dalam uh, keturunan orang tua dulu memberikan satu masukan bahwa orang Betawi itu dilarang kita uh, apa namanya punya sesuatu yang sifatnya jelek hmm. satu ya. Dan ajaran orang tua itu orang di, orang Betawi itu harus disiplin. Disiplin itu dalam pengertian yang sangat disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin berpakaian, disiplin menghormati orang tua, disiplin mematuhi aturan pemerintah maupun peraturan Allah. Ini kalimat disiplin. Inilah orang Betawi yang sebenarnya ajaran dari orang tua-tua seperti ini. Yang kedua, orang Betawi harus punya wawasan luas. Kalau orang punya wawasan luas itu agak mudah tersinggung, enggak gampang ngambek karena apa? Karena orang punya wawasan luas itu dia mengetahui orang itu sampai di mana pengetahuannya. Jadi kita bisa ukur. Makanya kita harus banyak belajar ilmu apapun. Harus punya wawasan luas. Itu yang membuat. Yang membuat saya bangga dengan orang Betawi Kalau orang Betawi punya wawasan luas, sehingga dia nggak mudah. Kadang-kadang sih memang banyak juga beberapa orang yang memang karena nggak wawasannya luas, mungkin sumbunya pendek, jadi mudah tersinggung. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari zaman dulu orang tua tidak mengajarkan itu. Jadi, uh, adanya anggapan kampungan itu salah, ya. Uh, buat mereka benar, tapi buat kita nggak keterima, kita, <laughs> kita nggak nyalahin juga karena dia punya pendapat cuma sampai di situ. Oke, okay, uh, <laughs> sebelum uh, lanjut, saya ingin coba menguji uh, sejauh mana sih bangganya, bang Yonyo, terhadap budaya Betawinya. Kita tes pertama, pertama kita tes, hmm. bang Yayo istrinya asal dari mana? Asalnya lahirnya di Betawi, tapi sukunya sukunya dari orang seberang. Nah, <laughs> apakah itu bangga? <coughs> <laughs> nah, kenapa bisa milih orang bukan orang Betawi? Itu jodoh tuh jodoh rezeki Allah yang atur. Oke, itu kan pengaturan dari ini hmm. uh, nggak apa-apa ya ada Jadi itu kan pengaturan dari atas. Iya. Yeah. Tapi apa memang karena nggak dapat? Uh, pasangan dari orang Betawi sendiri oh. atau memang kurang selera sama orang Betawi. Nah ini ujian pertama nih. Nah, Sebenarnya sih bang. <laughs> Sebenarnya gini, kebanggaan dalam berkeluarga itu bukan bangga dalam siapa yang menjadi pendampingnya. Gitu ya Tapi kebanggaan keluarga bagaimana kita membina satu uh, keluarga yang sejahtera. Siapapun dia memang itu walaupun gimana kita dikit dia bisa pikirin. Kita tidak pernah berpandangan suku mana, tapi orang Betawi harus menjadi toladan di kampungnya. Oke, walaupun jawabannya kurang memuaskan, bagi saya jawaban Bang ini adalah 100% Indonesia. Jadi, bahwa yang namanya Betawi ini nggak harus nikah sama orang Betawi, tapi terbuka. Nikah dengan siapa juga. Yang penting satu adalah uh, Indonesia. Kemudian juga uh, apa tuh? Apakah juga ada orang perempuan Betawi nikah sama orang bukan Betawi? Ada. ada Tapi itu tetap bagian daripada kultur yang terbuka. Eh, sebenarnya ya? itulah masyarakat betul yang terbuka dan egaliter. Oh. Jadi artinya begini, tadi siapapun, siapapun yang akan menjadi yang akan datang ke sini, kemudian menjadi jodohnya, kita nggak boleh tolak. Dan banyak orang Betawi sekarang itu tidak lagi ber, berkawin dengan orang Betawi. Hmm. Kan ada juga yang bilang kalau orang Betawi kan orang Betawi paling tinggi dia jadi tukang daun katanya. <laughs> Padahal sih nggak gitu juga itu cuma pendapat orang. Yeah. Padahal adanya ada suatu uh, keluasaan dalam berpikir, hmm. Keluasaan dalam mengembangkan uh, ilmu. Ketika kita juga tadi yang Bang Chan bilang bahwa kita harus Indonesia banget. Yeah. Jadi bukan cuma betawi eksklusif Betawi. Sepertinya ini sepertinya kita Uh, katak dalam tempurung. Iya. Kita nggak seperti itu. Jadi terbuka, dengan, kita terbuka dalam, dalam peragaman segala peragaman. Ya. Dan itulah yang memangnya diarahkan oleh dulu Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno hmm. untuk kita menjadi Indonesia. Oke, harus ditiru nih keberagaman yang sedang dirawat oleh Bang Yoyo hebat. <laughs> 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 Jadi itu baca. Bang, okay, bang Yoyo hmm. ujian kedua. Tadi kan pertama. Iya. Yeah. Keduanya. Hmm. Bang Yoyo punya anak. Ingat namanya? Ingat. siap tuh? Yang satu namanya Sinta Indah Cahyuta. Kok nggak ada Betawinya? Nggak ada Betawinya. Ya? Yang kedua, Nona Lisa Novita. Nggak ada Betawinya? Kagak ada Betawinya. Betawinya memang mesti pakai apa Pakai Siti. Mesti ambil nama Arab. Harusnya bagaimana sih? Enggak juga. Jadi menamakan apa? Menamakan seorang anak itu dengan... <laughs> Uh, identitas betawi itu bagaimana sih? jadi gini betawi itu ya uh, uh, identitasnya boleh juga dengan nama juga uh. juga dengan karakuat, karakter itu itu, karakter mm -hmm. ada orang betawi yang namanya betawi tapi di dalam kehidupannya tidak betawi contohnya yang gimana? banyak yang banyak sekarang begini orang betawi itu pasti uh, uh, ahlaknya itu mengikuti tata cara Islam umpamanya ya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari mulai lahir sampai mati, arahannya adalah kepada anutnya Islam, Rasulullah Muhammad SAW. Hmm. Jadi dengan demikian, orang-orang Betawi itu senantiasa ya kan, berkontribusi dengan ajaran-ajaran Islam. Betul. Yang penting, uh, perilaku ya. Perilaku. Tadi eh, nama itu bukan segala-galanya. Memang nama itu memang Uh, uh, identik dengan karakter kata orang tua dulu bilang Termasuk tapi juga Yoyo <coughs> Mohtar ini nggak terlihat Betawinya kalau saya menerka dulunya sebelum kenal ini orang Jawa ternyata Betawi bahkan Betawinya ini justru tahu asal usulnya tahu sejarahnya pokoknya komplit nih mm -hmm. uh, Bang Jayanto tentang keBetawiannya dan oleh karena itu saya datang kemari, itu bohong mau nanya gitu. Nama YoYo. Dulu kan saya lahir di era-era setelah kemerdekaan. Hmm. Ya. Yeah. Kira-kira tahun berapa <tuk> kalau boleh nih kalau Saya enggak, lahir siapa? tahun 50. 50. Sekarang saya udah jalan 70. Tapi tampang nggak? <tuk> <tuk> tampang 50. <tuk> tampang 40. 40. <tuk> <tuk> Jadi artinya begini. Dulu eh, ketika zaman perjuangan kemerdekaan kan itu dulu eh, ibu kota negara pindah ke Jogja. Hmm. Ayah saya sebagai pejuang, hmm. sebagai pemuda pelopor ikut berangkat ke Jogja karena dia takut di sini tangkap sama Belanda, hmm. ya kan? Sampai nenek saya nangis-nangis tuh. Hmm. Nah begitu dari sana dia kebetulan kenalah dengan masyarakat Jogja terutama... Oh, ya, stop dulu, uh. Bang ya diuji lagi ketiga ya. Eh. ya ini ada suara ajan, kita berhenti dulu Pak. Berhenti nih. dulu dong, harus berhenti. Okay. Kita, kita aja. Kalau ada suara ajan, kita break. Nanti kita lanjutkan.